Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk menuju keluar dari jembatan 3. Setelah keluar dia mengalami remblong dikarenakan muatannya berlebih. Untuk korban nihil, kecelakaan tunggal. Itu yang bisa kami jelaskan. Sopirnya saat ini dibawa ke mana, Pak? Sopirnya saat ini kita bawa ke Lakalantas Jakarta Utara. Sudah keterangan ya, Pak? Iya. Sekarang proses evakuasinya berjalan berhasil, cuma butuh waktu saja. Ada pengalian arus nggak sih, Pak? Tidak ada pengalian arus, cuma sementara kita tutup karena evakuasi dibutuhkan ruang yang agak besar. Pak, ini selain remblong apakah tergelincir di jalan agak licin? Tidak ada. Tidak ada ya, hanya remblong. Iya, hanya remblong. Tadi menabrak apa, Pak? Itu menabrak railing tol dan ditahan sama pohon. Untuk inisial ini, Pak, korban, Pak? Pengemudi? Inisialnya tadi sudah kita berikan dan ada di katanya ada di kita. Oh.